بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد مسلمين dan muslimat para jemaah para pencinta ilmu sekalian alhamdulillah pada hari ini Jumaat 26 hari bulan 7 24 kita sambung pengajian kita dalam kitab al adhkarun nawawiyah. Sambungan kita, kitab terjemahan muka surat 531, bacaan yang kelima. Bacaan nombor lima. Dalam kitab Arab 258. Babu 2 apa ni? 258 ya. Babu doa il jalis fi jam'in li nafsihi wa man ma'hu. Doa untuk majlis orang lain. Ringkas terjemahnya. Maknanya doa bila kita duduk dalam majlis, kita duduk ramai-ramai, kita baca doa ni. Pasal itulah kita kata di antara doa ni elok kita baca selepas. Lepas apa? Selepas solat. Kan? Imam-imam kita hafal kan doa ni. Hafal dah. Qala an-Nawawi rahimahullahu taala wa ruwina fi kitab at-Tirmizi an Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Kami riwayatkan dalam kitab at-Tirmizi daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dia berkata, jarang sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri dari satu majlis kecuali Nabi kita berdoa dengan doa ini untuk para sahabatnya. Mana boleh, mana kita duduk majlis tu bila kita nak pisah, selain daripada kita baca kafaratul majlis dalam siri yang lepas kita dah belajar kan. Bila kita nak keluar daripada tamak majlis, kita kata apa? Subhanakallahumma wa bihamdika. Kata belakang. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu dia panggil kafaratu al-majlis. Kemudian elok juga kita baca doa. Ni doa yang kita baca ni kan. Ikut belakang doa ni. Allahumma qsim lana min khasyiatika ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. Boleh dah. Ingat dah kan? Apa dia ingat?
Angkat tangan ingat. Oh, tak ingat tadi jadi teimel lah. Tengok dia punya terjemahan. Ya Allah, berilah kepada kami daripada rasa takut kepadamu apa yang menjadi penghalang di antara kami dengan kemaksiatan kepadamu. Jadi kita nak Allah Ta'ala letak dalam hati kita ni khasyah, takut pada Allah Ta'ala yang menyebabkan kita tak berani buat maksiat. Itu takut, takut pada Allah. Bukan takut ke polis. Dan daripada ketaatan kepadamu, apa yang menyampaikan kami kepada syurga. Mana kita minta Allah Ta'ala anugerahkan kita amalan yang baik sehingga kita boleh sampai ke syurga. Dua, tanda ni. Yang ketiga, dan daripada keyakinan apa yang menjadikan rengan bagi kami seluruh musibah dunia. Maknanya bila kita yakin dengan qada dan takdir Allah Ta'ala, apa yang berlaku ni kita kata itu ujian Allah Ta'ala. Qadarallahu lana, nak lari tak boleh, jadi kita sabar. Ya Allah, hiburkanlah kami dengan pendengaran-pendengaran kami. Ini kita minta telinga kita ni dengar molek, jangan duk tuli. Penglihatan kami dan kekuatan kami selama engkau masih menghidupkan kami. Jadi kalau kita hidup, kita nak guna mata kita, telinga kita, tenaga kita nak guna. Pendengaran ni ada dua. Satu dengar orang panggil, satu dengar lagi seruan Allah Azza wa Jalla. Benar tak? Orang panggil mudah dengar ke tak dengar? Mudah. Allah Ta'ala panggil dengar ke tak? Berapa orang ada di masjid? Pergi cek sekarang tengok. Ramai di masjid kau, ramai duduk lepak kedai kopi. Ramai duduk tengok depan TV. Tengoklah siapa dia menang. Jadi itu pendengaran itu tak apa sempurna tu. Pendengaran yang tak sempurna, dia dengar suara orang panggil ke masjid, dia tak pergi. Itu dia panggil cacat pendengaran. Ramai orang cacat lah ni. Sedap kena dekat kan. Senang sedap aja kita dari nyanya. Klik dakwah molek aja. Lagi. Jadikanlah ia tetap ada pada kami. Jadikanlah seksa kami atas orang yang menzalimi kami. Apa pula ni? Jadikanlah seksaan, tindakan ke atas orang yang khianat pada kita. Siapa dia khianat kita, Allah Ta'ala ambil tindakan atas dia. Tolonglah kami atas orang yang memusuhi kami. Siapa dia musuh kita, kita minta Allah Ta'ala bantu kita. Engkau janganlah jadikan musibah kami pada agama. Ini besar ni. Kita ni kalau Allah Ta'ala uji musibah pada dunia, kita rugi. Musibah harta, hilang harta. Musibah gua tu hilang gua ni. Tapi musibah agama, hilang syurga yang gurau. Itu berat. Musibah adalah yang paling berat sekali, musibah adalah agama. Engkau janganlah jadikan dunia sebagai tujuan utama kami. Dunia ni sebagai tempat kita tinggal, bukan tempat meninggal. Tempat kita usaha cari bekal sebanyak mungkin. Juga tidak tujuan daripada ilmu kami. Jadi kita duk cang ngaji ilmu ni kerana nak dunia aja. Rugilah lagi tu. Engkau janganlah kuasakan kami kepada orang yang tidak menyenangi kami. Janganlah engkau beri kuasa. Mana kuasakan kami itu, beri orang yang benci pada kami menguasai kita. Jangan. Biarlah orang yang jadi penguasa kita ni orang yang baik-baik. La tusallit alaina man la yarhamah. Jangan bagi kuasa orang yang benci kepada kita berkuasa ke atas kita, maka dia akan buat tak baiklah kepada kita, para pelajar sekalian. Tulis ini hadis ini rawahu Imam Tirmizi, hadis ini hasan wa huwa kadzalik. Jadi hadis ini hasan, boleh diterima. Kena hafalah doa ni, jangan tak apa. Anak-anak kita tu hafal molek doa. Bab karahatil qiyam minal majlis qabla an yazkur Allah Ta'ala. Tengok nombor 6. Muka surat 532. Bab larangan berganjak dari majlis
sebelum berzikir kepada Allah Ta'ala. Maknanya kita duduk dalam majlis ni, jangan kita lari kecuali kita zikir, istighfar. Tadilah baca doa tasbih kafarah ataupun doa hak minta selamat ramai-ramai tadi. Mana jangan tak ada zikir. Kau duduk buah ya pakai gigi gitu ya. Jangan. Hadis yang ke-834. Ruwina bil isnadis sahih fi sunani Abi Dawud wa ghairi. Kami riwayatkan dengan sanad yang sahih dalam Sunan Abi Dawud dan selain daripada Abi Dawud, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yazkuruna Allah ta'ala fih illa qamu an misli jifati himarin wa kana lahum hasrah." Tidaklah suatu kaum berganjak, maknanya keluar daripada majlis, yang tidak disebutkan nama Allah di sana kecuali mereka berdiri laksana bangkai keledai yang mereka dapati hanyalah kekecewaan. Kalau kita duduk dalam majlis yang baik-baik, kita kena sebut nama Allah, ingat kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau kita duduk dalam majlis pakai buah, patut pakai bangun pergi, ya, tak ada tasbih, tak ada apa, seolah-olah kita duduk menunggu apa ni, jifati himar, bangkai donki, keledai. Keledai mapuh, mapuh kah mati? Mapuh. Oh. Bahasa Malaysia kata mati. Mapuh tu Kelantan. Nah, Kelantan kata, oh, hemat, keledai mapuh. Nah, matilah. Maknanya, kita tengok keledai mati, kita hidup likus itu. Lepas tu bangun. Apa boleh faedah? Faedah busuk tak boleh. Engkau dia mati tak? Kalau kita orang yang baik ni, kalau duduk dalam majlis tak sebut nama Allah Ta'ala, seperti duduk dalam majlis bangkai himar. Berat ke tak berat? Berat. Hak betulnya lah ke mana? Kita kena zikir, selawat, baca Quran, baca doa, barulah kita selamat daripada duduk melingkungi bangkai himar. Jadi Nabi kata, kana lahum hasrah, mereka akan kecewa di akhirat esok. Sebab apa kecewa? Sebab pahala tak ada. Kita duduk atas dunia ni, Allah Ta'ala beri peluang untuk tambah pahala. Kita tak tambah pahala, kita pergi tambah bala. Tambah pahala lah. Ha, jangan tambah pahala, tambah pahala boleh. Baik, 835. Kami riwayatkan juga dalam Sunan Abi Daud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, Nabi kita bersabda, "Man qa'ada maq'adan lam yazkurillaha fihi kanat 'alaihi minallahi tiratun." Sesiapa yang duduk di satu tempat dan dia tidak menyebut nama Allah, tak ingat ke Tuhan, pakai duk buah ya gitu ya, maka dia akan mendapat aib daripada Allah Ta'ala. Ini akan tirah. Tirah tu dia kata apa? Naqsun, kekurangan, penyesalan di akhirat esok, tak ada faedah. Wa man ittaja'a madja'an lam yazkurillah fi kanat 'alaihi minallahi tiratun. Dan sesiapa yang berbaring, dia tidur di suatu pembaringan dan dia tidak menyebut nama Allah, maka dia juga akan mendapat keaifan pada hari kiamat. Kita nak tidur hari ni, baca ke tak baca? Baca apa? Baca ayat kursi. Lagi? Tiga kul. Lagi? Bismika Rabbi. Sambung. Wada'tu jambi. Tak ingat tu, tak baca tu. Baca lah. Zikir nak, doa nak tidur baca? Kena baca. Kalau tidak dia rugi. Rugi peluang Allah Ta'ala beri, kita tak ambil. Ini baca dia. Banyak dalam kitab kita ini, perisai Muslim, sudah ada bacaan-bacaan yang warid dari Nabi SAW tentang
bacaan pada waktu nak tidur, bangun tidur, terjaga tengah malam, mimpi buruk, semua ada berlaku. Alhamdulillah. Kata tiratun, tengok tu dia, tiratun dengan huruf ta kasrah dan ra takhfif bermakna kekurangan dan aib, kurang, tak molek lah, tidak molek dia panggil. Boleh juga diertikan kekecewaan seperti yang tertera tertulis pada riwayat lain. Maknanya mana-mana orang duduk dalam majlis tak sebut nama Allah, nak tidur tak sebut nama Allah, maka orang itu kira aib, kekurangan. Ha, rugilah kita, rugi. Allahu Akbar. Hadis yang ketiga dalam bab ini, warwina fi kitab at-Tirmizi, kami riwayatkan dalam kitab at-Tirmizi juga daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ma jalasa qaumun majlisan lam yazkuru Allah ta'ala bih wa lam yusallu ala nabiyihim fi illa kana alaihim tiratun fa in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Tidaklah suatu kaum duduk di satu majlis tapi tak menyebut nama Allah Ta'ala. Duduk ramai-ramai ke, duduk seorang-seorang ke, pakai senyap, buah, karu, gitu ya. Dan tidak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali akan mendapat aib daripada Allah. Apabila Allah kehendak, dia akan azab mereka, dan apabila berkehendak, dia akan ampunkan dosa mereka. Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan. Ini hadis ini hasan. Apa dia maksudnya? Jadi dalam riwayat yang kita baca ni ada berapa bacaan hak Nabi kita sebut? Hah? Nabi kata tak baca, tak zikir. Hadis Tirmizi yang kemudian ni tak selawat. Maknanya kita kena kumpul lah. Tulis itu. Duduk dalam mana-mana majlis kena ada zikir, ada selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada istighfar, barulah orang itu bangkit dari majlis dengan tasbih kafarah, barulah dia tidak kecewa pada hari kiamat esok. Allahu akbar. Kita lah ni nak selamat ke nak kecewa? Hah? Nak selamat. Jangan lupa. Jangan lupa kita berzikir insyaallah. Bacaan yang ketujuh, kita arak bacaan yang kedua 60, babuz zikri fit tariq. Babuz zikri fit tariq, zikir di jalanan. Makna kita duduk jalan kita kena berzikir juga. Jangan tak zikir. Ha. Jangan duduk malas, maknanya jangan malas. Jalan kau atas kereta kau, atas motosikal, atas berapa saja kenderaan, boleh je. Jalan kaki kena zikir. Sambil kita jalan kaki ni banyak boleh zikir. Nah, bukan zikir ni kena pegang, mesti kena pegang tasbih lah. Pergi kita zikir tak? Ya, zikir lah. Subhanallah, kata subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Mudah kan tu? Mudah tak mudah pun kalau tak zikir tak jadi. Allahu akbar. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala, warwina fi kitab Ibn Sunni an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis 837, kami riwayatkan dalam kitab Ibn Sunni. Para pelajar nak tulis nama kitab dia, nama dia Amal Al-Yawm Wal-Laylah. Amalul Yawmi Wal-Laylah, mana amalan siang dan satu hari satu malam. Ibn Sunni dia kumpul lah, ada hak sahih, ada tak sahih.
Yang penting dia kumpul riwayat-riwayat yang ada. Kamu pilihlah pula. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin jalasu majlisan lam yadhkurullaha azza wa jalla fi illa kanat alaihim tiratun." Sama ya. Hak tahan ni sama dengan hadis tadi juga. Tidak ada mana-mana kaum yang duduk dalam satu majlis tak sebut nama Allah kecuali mereka akan menyesal, akan dapat aib, kurang. Ini naknya. Tajuk kita duduk sini. Wa ma salaka rajulun tariqan lam yazkurillaha azza wa jalla fi illa kanat alihi tiratun. Dan sesiapa tidaklah mana-mana orang yang berjalan. Dengar ni, tajuk dia berjalan di jalanan, duduk atas kereta, atas bas, atas kapal terbang, atas lori, atas basikal, atas motorbuk. Namun dia tidak nyebut nama Allah. Duduk dengar lagu yang yonyih, yonyih, yonyih. Baca Quran tak langsung. Tasbih tak bunyi. Ha, kecuali ia akan mendapat aib daripada Allah Ta'ala. Mana Allah Ta'ala akan aib ke orang ini? Duduk dalam majlis, duduk atas kenderaan bukan nak berzikir. Kau duduk dengar lagu, tak ada kerja. Rugi tak rugi kita? Ha? Sangat rugi. Amat rugi. Peluang Allah Ta'ala beri, kita tak ambil. Ha, jadi rugilah. Tulis hadis ini. Ini kata hadis hasan sahih bi syawahidihi. Alhamdulillah. Baik, kita pindah ke tajuk lain pula. Allahu akbar. Hadis ni tulis hadis 838 ni, ulama hadis kata hadis ni tidak sahih. Ada yang mengatakan sanad dia dhaif ataupun dia panggil hadis mungkar. Hadis mungkar. Tulis itu hadis mungkar. Kami riwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni dan kitab Dalailun Nubuwah lil Baihaqi daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, cerita hadis ini mungkar. Kalau kita nak kata sabda Nabi sukar lah, sebab dia tidak sahih. Atta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi Tabuk. Nah, dengar cerita ni, diceritakan, betul, diceritakanlah, dihikayatkan. Jibril alaihi salam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berada di Tabuk. Tulis pelajar. Tabuk dengan Madinah sekarang 700 kilometer. Dekat ke jauh? Bilakah Nabi pergi ke Tabuk? Siapa dia boleh jawab hari ni, dia bijak. Tahun berapa Nabi pergi ke Tabuk? Ya? Tahu ke? Masya-Allah. Tahun ke sembilan. Barakallahu fiikum. Boleh jawab dia. Mu tanda bila tahun 9? Ya, kaji dengar. Tabuk jauh. Jibril mari, dia kata, wahai Muhammad, saksikanlah jenazah Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzani. Muawiyah ni mati. Maka diceritakan Nabi salah keluar dari khaymah baginda, Jibril turun bersama 70 ribu malaikat. Dia meletakkan sayapnya yang sebelah kanan di pergunungan. Dan serta merta pergunungan itu menjadi fatawadat, menjadi rendah. Ha. Bukit jadi rendah. Kemudian dia meletakkan sayapnya sebelah kiri di atas bukit, dan serta merta bukit itu menjadi rendah hingga dia boleh melihat ke Mekah dan Madinah. Ha. Maka diceritakan
Nabi beserta Jibril dan para malaikat lain solat ke atas Muawiyah Al-Muzani tadi. Selepas solat, dikatakan Nabi bertanya, wahai Jibril, mengapa Muawiyah sampai boleh mencapai kedudukan seperti ini? Muawiyah ni apa amalnya dia? Siapa perekat Jibril nak mari ni? Ya, pengendah dia punya bukit. Apa dia amalan dia? Ha, ini apa amalan dia? Tengok dia kata apa. Bima balagha Muawiyah hadhihi al-manzila qala bi qira'atihi qul huwallahu ahad qa'iman wa raqiban wa masyian. Mengikut riwayat inilah, walaupun hadis ini tidak sah ya, tapi kena baca sampai habis. Jibril kata dengan sebab Muawiyah ni suka baca qul huwallahu ahad surah al-ikhlas pada waktu solat, waktu naik kenderaan atau waktu berjalan kaki. Ini sebab dianya. Dia kata Muawiyah ni qaiman wa raqiban wa masyian, ketika dia berdiri, ketika dia naik kenderaan, ketika dia berjalan kaki, dia baca qul huwallahu ahad. Tulis pelajar, hadis ini tidak sahih, mungkar. Baik. Kelebihan baca qul huwallahu ada? Ada. Banyak lagi hadis lain yang sahih. Jangan duduk gopohlah kita pun. Boleh je kita baca hadis lain yang jelas datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau nak dalil hadis ni tak bolehlah sebab dia lemah. Alhamdulillah. Jangan pula malah nak baca qul huwallahu. Kena rajin baca. Kita baca qul huwallahu 3 kali. Boleh pahala apa? Pahala apa weh? Weh, baca qul huwallahu 3 kali boleh pahala apa? Sekali khotam Quran. Pasal tu ada orang hok duduk declare malam-malam ni, dia baca 3 kali qul, dia tulis di Facebook dia khatam Quran malam ni. Alah boleh laik lah kat bawah tu. Kau juga layak usul juga, khatam Quran aku juga mana. Pahala tu tak sama dengan baca Quran khatam sungguh. Kan? Dia kata pahala macam hadis siapa dia tunggu. Tunggu apa? Tunggu duha. Lepas solat subuh, kita solat subuh berjamaah, kita tunggu duha, boleh pahala haji. Jadi tak payah pergi Mekah lah. Kau ke mana? Gi ke tak gi? Boleh pahala saat ni tu? Boleh pahala haji. Ya bukan boleh haji. Kena ingat balik. Sama juga ni. Baca qul huwallahu 3 kali boleh pahala khatam Quran. Tapi bukan khatam Quran. Tak boleh lah kita declare macam tu. Dengar cerita orang. Apa ni? Orang pergi Mekah. Solat di Masjid Haram, sekali solat boleh berapa? Berapa? Mi'atu alfin, 100,000. Tak? Sekali solat boleh? 100,000. Baik. Lepas tu dia duduk seminggu Mekah, berapa juta dia semayang? Balik-balik tak payah semayang. Dia kata dia semayang banyak dah. Puk ke tak puk orang lagu ni? Tak puk lah tu. Mana ada lagu tu je? Orang ganda pahala, bukan ganda, bukan ganda bilangnya semayang, solat. Solat kena solat, tak ada duk main gitu. Ni masalah kita ni berlaku. Adalah demo cerita. Ana tak jumpa lagi orang lagu ni. Ada orang cerita dia kata orang ni balik Mekah tak semayah, tak solat. Pasal dia kata dia semayah, pahala dia, aset dia banyak dah. Allahuakbar. Kita jangan salah faham lah hadis-hadis tentang fadilat. Gandaan pahala tu, dia bukan gandaan solat, gandaan pahala solat. Solat boleh sah tu juga. Kalau semaya zuhur, maya zuhur sah. Okeylah 100,000, jadi 100 hari tak payah semaya. Sedap lah gitu. Pakai duduk Mekah belakang lah. Nah. Baiklah. Kita ambil satu bab lagi, InsyaAllah.
Mudah-mudahan sempat masa. Nombor 8. Kita arak 261 babu ma yaqulu idza ghadiba. Zikir ataupun bacaan ketika marah. Ha, dengar ni. Ketika marah kita kena baca ayat ni. Firman Allah Taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal kazimin al ghayza wal afin anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang yang menahan marahnya, maknanya kalau nak marah dia tahan. Pagi tadi baru kita belajar bab marah, betul tak? Adakah betul setengah orang ni kalau nak marah dia maki hamu, dia sumpah seranah, abi dia nyupah, dia puruk dada, Allahu Akbar, nasib baiklah aku sabar. Betul ke tak betul lagi tu? Pasal apa tak betul? Eh? Dia nyupah atau pindah dada? Menatai tu menatai ni, eh sabar. Sabar, kenapa lagi tu? Orang sabar ni orang tak kata uduh. Nah, bila dia ada apa-apa dia kata astagfirullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, la haula wala quwata illa billah. Ah gitu tak apa. Tapi kalau dia maki siap patu urut ada pula tak sabar. Eh kalau lagu tu orang sabar gak sabar belakalah kita ni. Betul tak? Ya, jangan ada main kali. Jadi sifat kitanya kena al-kazimin al-ghaiz, menahan marah, wal afina anin, memaafkan kesalahan orang. Eh kita lah ni orang buat salah kita. Mudah maaf ke tak mudah? Lalu ke mudah? Payuh. Berdendam tak habis-habis. Nah. Ha. Tak tahu sebenarnya. Ni ha tak tahu hak nakal ni. Dia gurang dengan kawan dia, dia repot kaya dia kena buli. Ada ke perangai uduh gini? Ada. La haula wala quwata illa billah. Jangan buat perangai gitu. Gurau-gurau apa buli-bulinya. Nah, jangan main orang tak gurau gitu. Tu gurau dia, dia panggil gurau karut lah gitu. Mana boleh? Nah, jangan duk main buli kawan. Nah, dia buli ni senang ya. Pegang tiga orang, geletek dia. Nah, dekat tinggi kawan tu, buli tu. Nah. Allah, aku jangan duk buli-buli apa. Baik. Ayat yang kedua. Ayat yang pertama tadi surah Ali Imran ayat 134. Ayat yang kedua, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billahi innahu huwas samiul alim. Dan jika syaitan mengganggumu dengan sesuatu gangguan, syaitan mai kaca kita, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Surah Fussilat ayat 36. Baik. Hadis. Pilih hadis pula. Hadis kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa asyadidu bis-sur'ah, innama asyadidu allazi yamliku nafsahu 'indal ghadabi." Orang yang kuat bukanlah orang yang menang, selalu menang dalam berkelahi. Sur'ah ni orang pandai gusti. Kalau dia tinju orang geboh. Kalau dia lipat orang terbalik, itu bukan orang kuat, itu orang gagah nama dia. Lain orang gagah dengan kuat dah. Ha. Orang yang betul-betul kuat adalah orang yang mampu mengawal diri ketika marah. Ha. Orang yang betul-betul kuat, orang yang mampu mengawal diri ketika nak marah. Bila nak marah, dia sabar. Dia tenang. Dia tak balah. Nah, itu dia panggil orang yang sabar. Nah, baru jadi. Allahu Akbar. Hadis ini rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis sahih.
Ini kita ni boleh ke tak boleh bila nak marah sabar? Hah? Kau ngamuklah dulu. Dia tak ngamuk, dia teriak. Nah. Jangan menangis. Hadis 840. Kami riwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ma ta'uduna as-sur'a fikum?" Qulna alladhi la tasra'uhu ar-rijal. Qala laysa bidzalik walakinahu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadabi. Ah, tengok ni. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya para sahabat. Dia tanya sahabat dia, "Apa keanggapan kamu tentang orang yang kuat?" Orang yang kuat ni siapa? Kami jawab, kami itu para sahabat jawab, iaitu orang yang selalu menang dalam berkelahi. Bila dia bertinju, bila dia gusti, dia menang sehingga tidak ada yang dapat mengalahkannya. Aha. Dia panggil apa ni? Hero ke Johan? Johan. Hero. Tak aja kalah dia. Lawan apa-apa benar sama. Ah. Baginda Nabi SAW bersabda, bukan seperti itu. Tu ahli gusti. Orang yang kuat adalah orang yang mampu mengawal diri ketika marah. Allahu Akbar. Payah weh nak jadi orang kuat ni. Payah ke mudah? Kalau kena marah korang, payah mudah apa? Nah. Payah kita ni. Memang payah lah. Tapi kena kawal lah, jangan duduk ngamuk kosik-kosik. Hadis 841. Itu 841. Kami riwayatkan dalam Sunan Abi Daud, At-Tirmizi dan Sunan Ibni Majah daripada Muaz bin Anas Al-Juhani. Muaz bin Anas Al-Juhani, seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda, dengar ni, "Man kazama ghaizan wa huwa qadirun ala an yunaffidhahu da'ahu Allah ta'ala ala ru'usil khala'iqi yawmal qiyamah hatta yukhayyirahu minal huri ma sya'." Maksudnya, sesiapa yang mampu mengawal diri ketika marah. Kawal diri ni ketika marah, ketika tak marah kawal apa? Engkau tak marah. Padahal dia mampu untuk bertindak ke atas orang tu. Maknanya kita ni ada kuasa. Kalau kita nak tai orang tu, boleh je. Orang okay nak kita tu. Tapi kita tak balas. Dia tu dia panggil orang baik. Allah Subhanahu Wa Taala akan memanggilnya di hadapan semua makhluk dan menawarkannya kepadanya bidadari mana yang dia suka. Tengah ramai-ramai ni Allah panggil dia. Nama apa dia? Siapa dia sini orang tak marah? Apa dia tak marah? Orang lain marah lah kau? Baiklah. Orang ni bila tak marah, kitalah patutnya duk sibuk kata kau orang apanya. Kita ayat kita sendiri tu. Sebut nama awak. Mudah-mudahan kita jadi orang yang tidak marah. Jadi bila di akhirat esok Allah panggil dia ramai-ramai, Tuhan kata pergi pilihlah bila lagi mu nak comel hak, nak comel lagu mana ambil. Itu kelebihannya. Siapa dia nak cari mas kahwin bidadari, jangan marah. Jangan marah dalam perkara kemarahan ya. Tapi kalau kelih orang tak semaya tak marah juga. Boleh bidadari kau, boleh bidah bodoh. Boleh ke apa? Boleh bidah, bukan bidadari, bidah bodoh lama-lama gitu.
Orang tak semayah apa, mana tahu? Saya tak boleh marah, sabar. Sabar lagu tu. Benar. Kelihan nak beranak tak utuk aurat. Kena marah kau tak boleh marah? Berani kamu nak tegur. Ya Allah, dah. Tegurlah. Dah. Balik tegur, moliklah nasihat baik-baik. Nasihat baik-baik. Cerita kepada dia. Ni aurat ni kena tutup. Nah, siapa tak tutup aurat dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Baik-baik. Nah, insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala buka hati dia dengan sebab kita dakwah. Besar tak besar pahala? Naam. Baik, kita pindah kepada hadis 842. Kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Sulaiman bin Surat. Sulaiman bin Surat dengan Sad Surat. Seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu berkata, aku pernah duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara ada dua orang yang saling mencaci. Wei. Nabi duduk sini, dua orang ni sahabat ni duduk baloh. Orang ni kata. Salah seorangnya telah merah mukanya dan mengembung rahangnya. Oh, nak marah sungguh telek mata, merah muka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la'alamu kalimatan law qalaha la zahaba anhu ma yajid." Maka Nabi kata apa? Nabi tengok orang ni murah muka, merah muka nak baloh. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku mengetahui satu bacaan, apabila dia membacanya pasti akan hilang apa yang saat ini menimpanya." Mana kalau membaca doa ni hilang merah muka tadi, yaitu lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apabila dia baca doa ni a'udzu billahi minasyaitonir rajim, zahaba minhu ma yajid. Bila dia kata aku berlindung kepada Allah Taala daripada godaan syaitan yang terkutuk, pasti akan hilang apa yang saat ini menimpanya. Jadi kita nak hilangkan marah dengan cara mana? Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mereka kamu yang beritahu kepada orang itu bahawa Nabi SAW menyuruhnya untuk mengucapkan. Hei, Nabi suruh mengucap a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa yaqau habbalah. Tapi dia mengatakan bahaya dia ni. Dia kata apa? Wahal bi min junun. Suruh aku baca Al-Quran, ingat aku gila ke? Memang gila. Sepatutnya bila Nabi suruh baca, bacalah. Dia lawan pula. Ingat aku gila dia. Gila sungguh tu dia panggil gila tambak. Gila ni banyak jenis. No. Hei, apa? Berapa jenis gila? Eh? Banyak. Gila tambah ada, gila tu, macam-macam gila ada sana. Orang Arab kata, tulis kata-kata Arab. Al-jununu funun. Gila tu banyak macam. Ada hak gila kereta antik. Ada hak gila, macam-macam gila, tak kata apalah. Baiklah. Kita tamatkan baca kita ni. Mereka kemudian, tak ada. Hadis 843 kami riwayatkan dalam kitab Abu Daud At-Tirmizi yang semakna dengannya daripada riwayat Abdul Rahman bin Abi Layla daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, tengok Nabi Tirmizi pula, potong Tirmizi tu salah cetak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadis la haula wala quwata illa billah. Bukan lagu tu, dia kena tepek mula. Tengok. Abi Layla daripada Mu'ab bin Jabal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, letak titik full stop. Letak titik itu. Baru kita faham ayat dia. Imam Tirmizi itu kata-kata lain dah. Imam Tirmizi radhiyallahu anhu rahimahullah mengatakan hadis ini mursal. Apa nama mursal? Mana hadis ni putus sanak menjalan.
Sebab apa? Sebab Amr Rahman bin Abilah tidak pernah bertemu dengan Muaz. Jadi hadis ni mursal sini enggak tak sahih, tapi kata di muhakkik kata hasan bima qablahu. Hadis lepas tu boleh boleh join situ sanak dia. Baiklah. Ada dua hadis lagi, kita sudah. Hadis 844. Kami riwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, diriwayatkan bahawa Nabi SAW masuk menemuiku sedang aku berada keadaan marah. Cerita riwayat ni kata Nabi masuk rumah dia, rumah Aisyah, Aisyah tengah marah. Tengah hok kata orang dah. Maka Nabi pun picit hidungku. Dia pegang hidung, dia kata, "Ya Uwaish." Tengok ni apa. Panggilan manja kepada Aisyah, "Uwaish, ya Uwaish. Quli." Kata, baca doa ni. Siapa dia nak marah, baca doa ni. Kata belaka, "Allahumma ghafirli dhanbi. Wa azhib ghayza qalbi. Wa ajirni minasy syaitan." Lama tak kata ni. "Allahumma ghfirli dhanbi. Wa azhib ghayza qalbi. Wa ajirni minasy syaitan." Ya Allah, ampunlah dosaku, hilangkan kemarahan hatiku, dan lindungilah aku daripada syaitan. Tulis hadis ni, riwayat siapa tadi? Riwayat Ibnu Sunni. Kata muhakkik, sanad dia daif. Tulis dot, sanad dia daif. Baiklah, hadis yang terakhir. Kami riwayatkan dalam Sunan Abi Daud daripada Atiyah bin Urwah As-Sa'di, seorang sahabat Nabi, dia berkata, diriwayatkan Nabi kita bersabda, "Innal ghadaba minasy syaitan wa innasy syaitana khuliqa minan nar wa innama tudfa'un naru bil ma' fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda." Sesungguhnya marah itu berasal daripada syaitan, dan sesungguhnya syaitan itu diciptakan daripada api, dan api hanya boleh dipadamkan dengan air. Maka apabila salah seorang daripada kamu marah, hendaklah dia berwuduk. Sebab wuduk itu sejuk ke panah? Wuduk dengan air. Air boleh padamkan api kemarahan yang dikuasai oleh syaitan. Pandai ada tak? Tulis hadis ni juga, riwayat dia daif. Sanad dia daif. Baiklah, tamatlah kita. Kita akan sambung lagi bacaan yang ke-9, babu istihbabi i'lamir rajuli man yuhibbu. Insyaallah dalam siri akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.